Boleh check out sayang. Nangis yang dipakai gemes. Nangis. Udah gitu di etalase udah gak bisa diklik lagi. Barangnya masih ada, tapi sudah tidak bisa diklik karena ada yang belum bayar tuh. Padahal lumayan 29 orang, Teh Bunga. Waktu dibuat terlama dahulu, bukan ya? Filter. Nah, filter itu apa? Pre-order itu kan nyampe kuning. Gak bisa ini. Teh, aku gak ngerti cara ininya, beneran deh. Gak ngerti. Soalnya beneran gak ngerti ya cara biar ngasih batas waktu untuk biar dia tuh CO apa bayar cepet tuh aku gak bisa ya, aku gak ngerti caranya ya. Bisa COD bisa dong sayang, panjangnya di 140, LD di 110 tuh kelihatan ya cantiknya. Ini aku pakai heels 7 cm tuh, ini aku pakai heels 7 cm, aku lagi pegel, aku ganti teplek, aku ganti teplek segini ya. Tuh, ya ini putih krisan, nanti teteh kalau mau CO ini putih krisan ya sayang. Ini putih krisan ya sayang kalau mau CO. Bahannya yang teteh pakai apa? Katun silk BKK, ini impor BKK. Spill warnanya siap. Teh Bunga, nanti besok ini ngambil gantungan lagi ya Neng. Takut menggudrag. Teh Bunga ini warnanya terpenuhi. Ya, oh ya sebentar ya, lihat belakangnya teh mangga. Tuh. Tadi dia semangat. Tapi enggak pilih sih tadi, kayaknya bakal gini lagi. Hitam sayang. Boleh yang mau di, yang mau nanti check out di atas jam 12 karena kita hari ini sudah limit penjualan. Sudah limit penjualan, sudah tidak bisa melebihi 100 katanya ya. Kayak gitu. Jadi karena kita toko baru, enggak boleh lebih dari 100 dalam sehari. Ini sage. Ini putih. Putih mawar tapi ini. Tapi ternyata kalau mau CO ini putih krisan. Ya. Kalau mau CO ini putih krisan ya sayang. Putih krisan. Putih krisan. Nanti kalau mau CO ya. Sekarang etalasenya udah habis semua ya Teh Bunga ya. Iya habis semua. Paling bisa ganti hari. Ganti hari sayang. Ya. Ganti hari boleh deh. Besok kita pagi-pagi busui nggak teh? Nggak sayang, nggak busui, tapi bisa diakalin ya, bisa dipasangin slatting sayang ya. Bisa kasih aja ke tukang jahit, bang, ini tolong bikinin jadi busui bang, bisa kok ini ya. Bisa pesan LD120, insya Allah lagi terin usahain, lagi nego ke supplier untuk minta bikinin di LD120. Ya, saat ini hanya ada LD110 dadanya karet bener. Oh, nanti teknis saya yang taruh ya, soalnya teririn pakai gamis, ini dalamnya jadi agak repot. Ya, teknis sama ada insya Allah stay tune ya, besok pagi kita review ya. Yang black dipakai bisa nggak teh nanti ya sayang ya? Besok ya. Udah berapa jam Neng? Udah 50 berapa menit? Udah teririn ngoceh juga asa percuma ya, nggak bisa pada check out ya. 57 menit. Oh, 3 menit lagi. Besok mau pergi teknisnya kemana sayang? Tenisa mau pergi besok ya. Nanti taririn review yang setelan ya, kapan-kapan. Kak pakai etalase 3 insya Allah nanti ya sayang. Nanti etalase 3 tuh dipakai. Etalase 3 tuh apa ya Neng? Etalase 3 sedih. Bibel. Bibel gold. Lagi hot-hotnya tapi nggak bisa pada check out. Habis semua bener Teh Eva. Kita sudah melebihi batas penjualan ya. Kita sudah melebihi batas penjualan harian. Jadi sehari cuma bisa jual 100 ya Teh Bunga. Jadi kalau misalkan udah di atas 100 itu kita langsung dihabiskan semua etalasenya. Gimana sih caranya pencerahannya dong biar etalasenya bisa balik di bisa kita bisa maksudnya bisa ngejual di atas 100. Gimana sih Neng? Neng coba Neng sambil cari di YouTube Neng cara bisa menjual lebih dari 100. Oh, gak apa-apa di situ aja. Sebentar atau sambil affiliate nggak bisa ya kakak? Oh bisa sayang, bisa kok. Nanti ya, boleh yang mau affiliate ke aku boleh. Cara apa tadi? Cara menjual lebih dari 100 dalam sehari akun TikTok baru. Mau yang dipakai boleh. Tete aku udah bayar yang dipakai sama Teh Ririn. Masya Allah, makasih. Teh aku tuh ini mau beli 2. Oh, makasih. Lehernya bukan karet sayang. Tuh. Lehernya bukan karet ya. Bahannya nggak panas, bahannya adem katun BKK. Katun BKK impor
sayang. Ini produk BKK ini ya. Ini produk BKK nih, cantik, impor sayang. Aku coba nggak bisa. Aku coba nggak bisa. 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 LD 110 panjang di 140 ya. Agak dicepetin aja Neng ya. PB-nya di 140 ya. Etalase 4 itu aku punya ini sayang. Maunya ditambah lagi tapi ini karena aku penjualnya sudah lebih dari 100 jadi ditutup sama TikTok-nya etalasenya. Karena aku sudah lebih dari 100. LD awal 190 ini LD awal karena dia memang karet ya, dia bukan ngepres ya. Ngepasin gitu loh ke badan, ngejas gitu loh ya. Tuh, tapi dia karena sampai melar tuh sampai 110. Ya, Teh Bunga lagi cari tahu gimana caranya bisa ngejual lebih dari 100 sehari. Tolong kasih tahu dong caranya, yang ngerti. Yang ngerti tolong kasih tahu dong. Enggak gampang longgar, ini impor sayang. Semua etalase habis, betul, karena kita sudah melebihi batas harian. Boleh Teh Bunga di luar dulu, nggak apa-apa. Jadi etalase itu habis karena kita sudah melebihi batas harian. Harusnya cuma 100 ngejualnya. Alhamdulillah tadi Taririn baru berapa? 40 menit sudah 100. Ya. Jadi kita dibatesin. Nanti setelah ganti tanggal nih di atas jam 12 teteh-teteh udah bisa CO. Ya, teteh-teteh sudah bisa CO kalau sudah di atas jam 12 ya. Ini bukan karena kalau etalase sesuatu batas waktu live sudah habis, enggak sayang. Kita itu enggak pakai waktu-waktu soalnya. Kita waktunya enggak dibatesin. Waktu kemarin aja 3 jam karena belum 100 itu enggak habis. Tapi sekarang kita baru 40 menit sudah mencapai 100 penjualan jadi habis. Lingkar lengannya yang ngerti tentang TikTok, tolong dong pencerahannya ke Taririn gimana caranya yang belum payment itu tereliminasi. Gimana caranya biar teteh-teteh bisa CO lagi gitu loh. Gimana sih Teh? Gas setelah jam 12 CO. Teh Olive, makasih. Bahannya katun silk BKK sayang. Bahannya katun silk BKK. Jadi sekarang ada Teh